jangan kau minta izin mama untuk menikahi kau dengan perempuan malam itu. Nikah itu untuk bahagia, bukan untuk susahin anak orang. Kau bilang sama dia ya, menikah itu lebih mulia daripada tidur sama bantal dulu. My name is Lucy. Siapa dia, Ma? Calon kau, sayang. Apa masalahnya si Imam belum nikah-nikah? Nikah muda sudah tak ketemu lagi zamannya, halo? Jangan salah kau, Mam. Orang dulu menikah muda, lahir orang-orang hebat. Orang tua mereka tidak ada yang sekolah. Para koruptor yang Mama tengok TV itu, semua orang tuanya sarjana. Oh, masalah jodoh. Nikah itu ukurannya bukan kenikmatan, ibadah. Sok keren lah anakmu itu. Oh iya, pacaran setelah nikah, hamil juga boleh. Satu perempuan kau bawa pulang, kasih tengok mamamu cocok apa tidak jadi calon istrimu, itu. Anak mama kuliah, cari ilmu, bukan cari jodoh. Mau tidak kau jadi makmumku? Kau lagi enggak sholat? Cantik kau nak ya. Makasih tante. Mau tidak? Mau. Belum aku sebut. Kamu ajak apa aja aku mau. Semenjak aku memandang terkenang-kenang kaki tanganku. Emangnya orang berhijab boleh pacaran? Justru karena berhijab, aku berani pacaran. Tertutup ini toh. Kau dia beri nama Imam. Tahu kenapa? Supaya kau cepat dapat makhluk.